Pemkot Surabaya melarang seluruh rumah hiburan umum, RHU, buka selama Ramadan. Selain itu, Pemkot juga melarang warga bagi-bagi takjil dan juga sahur on the road. Pemkot Surabaya telah mengeluarkan surat imbauan kepada tempat usaha menjelang bulan suci Ramadan. Surat imbauan itu berdasarkan peraturan daerah, Perda, Kota Surabaya nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan. Kemudian, peraturan wali kota, Perwali, Surabaya nomor 25 tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata dan surat edaran wali kota Surabaya nomor 443, 2/5076, 436.8, 5/2022. Kegiatan pembagian takjil di pinggir jalan dan sahur on the road dilarang sebab, di masa pandemi COVID-19, pihaknya mengantisipasi pemicu kerumunan.